Hai teman-teman, jumpa lagi di channel kita KF Awam masih bersama saya dengan Bupialim. Ya, uh, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman selalu dapat notifikasi terbaru setiap kali ada video yang baru diupload. Kemudian masih di format yang baru, terima kasih untuk atensi dan dukungannya. Ya. Uh, Channel for awam, KF for awam bisa sampai segini oke okay nya, tidak lain dari partisipasi, atensi dan dukungan untuk teman teman, ya, ke depan akan semakin lebih baik lagi. Yuk kita akan masuk di topik kita kali ini, ya, yaitu tentang rambut rontok, apa dan bagaimana di KF. Ya, ini sering juga aku pantau di grup. Facebook kita ya grup KF di Facebook kita ini banyak yang mempertanyakan Waduh rambut rontok nih bahkan kadang-kadang jadi galau galaunya kenapa karena nanti takutnya nah begitu deh ya Oke yuk kita bahas yuk kita bahasnya bukan bukan mau bahas e, secara ini tapi kita mau pastikan bahwa benar-benar teman-teman itu memahami fisiologinya ya itu teman-teman yang pas harus pastikan di channel ini itu harus dapat pemahaman yang menyeluruh, mendasar, dan akan membuat teman-teman tidak mudah galau lagi. Yuk, kita langsung masuk rambut rontok apa dan bagaimana di KAF. Sebelum kita membahas rambut rontok, kita harus tahu dulu bagaimana proses tumbuhnya rambut. Nah, jadi sepele ya. Kadang-kadang kita harus tahu dulu supaya kita paham nanti baru bahas yang besar-besarnya dalam tanda kutip ya. <laughs> Kalau enggak nanti terjebaknya makanan, terus suplemen, terus ini, terus enggak selesai-selesai nanti. Ya, yuk kita mulai lihat bagaimana rambut itu sesungguhnya supaya kita tahu proses tumbuhnya. Ya. Ah struktur kulit dan rambut kita itu seperti ini teman-teman. Ada epidermis, ada dermis. Nah, ini tidak usah dihafalin, tapi kurang lebih seperti ini. Ini bayangin ya kita itu eh, punya sel itu luar biasa banyaknya. Bahkan untuk yang di kulit aja, tuh teman-teman bisa lihat tuh sel-selnya itu bisa begitu banyak ya ada batang rambutnya ada yang bagian pori-pori eh, keringatnya belum yang folikelnya aduh itu semua masing-masing itu sel ini loh teman-teman yang aku mau kasih tahu bahwa sebenarnya kita itu kalau kalau ngomongin eh, problem itu sebenarnya kuncinya itu ada di sel ini ya baru ngomongin kulit sama rambut aja udah udah berapa puluh Uh, udah berapa jenis sel yang ada di situ yang terlihat di gambar aja ada sepuluh belum yang lain-lain yang tidak terlihat di gambar tapi juga berkeruntelan di situ ya jadi teman-teman mesti mesti uh, yuk uh, membuka wawasan gitu loh jadi jangan ya oke okay, sih sakit itu memang atau kerontokan misalnya kita ke eh, auto panik ya tapi bukan berarti kita jadi semua dihalalkan gitu. Segala cara dihalalkan repot nanti urusannya ya. Yuk. <tuh> jadi dari sini aja teman-teman bisa melihat bahwa ada bagian eh, ada A itu itu dari kotakin tuh ada A dan B. Apa itu Mas A dan B? Nah, A dan B itu ya, yang a ini adalah bagian epidermisnya, ya teman-teman bisa lihat di sini ya, a ini bagian epidermisnya. Nah itu sel-sel se ini ini lebih detail lagi nih, ini ini gambar bukan aku yang ngarang ya, itu ada ada linknya jadi teman-teman bisa ngecek. Nah itu itu selnya di epidermis saja ada berapa macam tuh, oh ada. ya aku nggak mau ngitung lah, tambah nanti, nanti tambah pusing <laughs> ya, jadi seperti itu kemudian ada di dermisnya sendiri Nah itu ya di dermisnya sendiri juga ada beberapa lah kebayangkan bahwa kalau bicara rambut rontok itu kita nggak bisa cukup sesederhana Oh kamu kurang ini kamu kurang ini kamu mesti makan ini kamu gara-gara ini Alah, repot terus <laughs> oke okay, ya lanjut jadi ini harus teman-teman pahami struktur kulit dan rambut bahwa satu kesimpulannya banyak ya sel yang ter, terlibat dalam dalam proses tumbuhnya rambut. Iya betul, banyak. Memang banyak jadi teman-teman jangan memandang sepele tapi juga jangan galau. Ingat loh, ini Tuhan yang ciptain, ya. Tuhan sudah kasih. Jadi bersyukurlah kita, ya kan. Sudah sedemikian lengkap tanpa kita harus mikir. Mas, tapi itu rontok ya bikin mikir lah. lah. Makanya kita pelajari dulu bagaimana proses tumbuh kembangnya. Nah, proses tumbuh rambut itu sebenarnya dimulai dari satu, ada yang awalnya ada ada komunikasi ya. Nah ini ini kalau mau dibahas satu-satu jadi panjang. Tapi lihat aja urutannya itu ada tanda panahnya dari dari kiri ke kanan, ya kan? Dari kiri ke kanan, ya kan? sampai terjadinya tumbuh kembang rambut yang yang batang hitam di tengah ini 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 namanya rambutnya nih ya jadi tapi sebelum tumbuh ini awalnya ada ini dulu ada ada induksinya dulu ya kan nah ini ini kalau aku highlight nih ya dengan kotak warna biru nah ya jadi teman teman bisa bisa paham nih ya ada ada komunikasi nah, ini. komunikasi antara epidermis dan mesenzyme. Wah, ini satu jenis sel yang namanya mesenzyme. Ini dimulai mulai diingat ya. Atau biasanya disingkat MSC. Mesenzyme stem cell. Wah, kita punya stem cell, Thomas. Iya, ada. Ini yang bilang bukan aku. aku enggak ngarang. Tuh, linknya ada di atas. Ya, mesenzyme nah tapi mesin ini nggak bisa se, -se ujuk-ujuk kalau bahasa Jawa ya nggak bisa tahu-tahu langsung langsung nongol langsung jadi rambut nggak bisa ya harus ada cross talk-nya dulu atau atau komunikasinya dulu Wah, kerennya begitu tuh komunikasinya dulu nah sehingga kalau sudah ada komunikasi nah baru tuh nanti terjadi diferensiasi ya mulai terjadi penumbuhan rambut dan seterusnya. Nah itu itu kata kuncinya tuh yang aku kasih tanda tanda panah nih proliferasi. Jadi kalau sudah ada komunikasi antara epidermis dan mesenchyme, sel-sel di epidermis tadi ya masih ingat kan? Nanti ulang aja video ini sambil di di screenshot tuh gambarnya. Uh epidermis kemudian mesenzyme itu di dermisnya, nah kemudian baru memicu yang namanya proliferasi. Apa itu proliferasi? Pembelahan. Nah udah, kalau dilihat gambarnya secara sekilas kan awalnya cross begini, ya kan? Kemudian, nah ini mulai terjadi terjadi agregasi atau mulai mobilisasi lah, nah, sampai akhirnya ke bawah begini, nah akhirnya jadi tumbuh rambut seperti ini. Ya, ndak usah dihafalin istilah-istilahnya tapi pahami prosesnya dan ini melibatkan banyak sel di situ bukan cuma rambut yang cuma satu helai ujung gitu pendek lagi warnanya putih bukan gitu <laughs> oke lanjut bercanda nah apa perbedaan sel rambut dan sel lain nah ini juga pertanyaan yang cukup perlu di uh, diingat kenapa karena kita kan topiknya memang sel rambut tapi perbedaannya apa dengan sel lain nah rambut itu mengalami regenerasi terus menerus nah, ini yang bilang bukan aku juga tuh ada linknya ya gambarnya juga dari situ ya dan teman-teman bisa lihat di situ gambarnya ada nerve ada kata nerve ya saraf Berarti ini kaitannya juga sama syaraf loh. Wah, tidak so, tidak ada sel di tubuh kita ini termasuk rambut yang lepas dari jangkauan saraf kita. Nah, ini teman-teman highlight dulu, diingat-ingat lagi aku ulang ya, tidak ada sel-sel di tubuh kita ini yang lepas dari jangkauan sistem saraf kita. Nah, kebayang tuh jelimetnya kalau mobil aja perkabelannya sampai nyumpol lagi jelimet <tuh>, itu dolar biasa tubuh kita ini ya jadi uh, sel rambut itu mengalami regenerasi terus menerus dan tentunya karena ada saraf di sini itu pasti akan uh, apa ini terkait terkait juga ada faktor pengaruhnya dari saraf ya nah proses regenerasinya seperti apa tuh bisa terlihat di situ ya coba aku besarkan ya supaya teman-teman bisa lebih enak melihatnya nah nah itu itu dapat ini dapat tabelnya dari itu tuh ya bio biologi buku biologi loh ini bukan bukan asal ngarang ya coba ini yang yang cepat itu yang kayak gimana tuh menurut tabel ini yang cepat itu seperti itu tuh ya sel dinding uh, epitelium itu sel dinding ya. Sel dinding usus halus small intestine itu 2 sampai 4 hari. Oh, diganti tiap 2 sampai 4 hari. Sel lambung 2 sampai 9 hari. netrofil itu sel darah putih ya, teman-teman, sel darah putih. Itu 1 sampai 5 hari. Eosinofil itu juga sel darah putih, salah satu jenis sel imun. Itu 2 sampai 5 hari ya ada sel yang di kolon ya gastrointestinal itu 3-4 hari. Kebayang nah bagaimana kulitmu, bagaimana rambutmu? Nah, tidak sendirian ternyata. Ya. Nah, pertanyaannya, pertanyaan besarnya. Kenapa bisa terjadi kerontokan? Nah, ini yang mau kita bahas nih. Yuk kita balik ke sel mesensimal tadi yang ada di dermis, di bagian dermis ya, tuh. Aku singkatnya MSC ya, biar gampang ya, mesensimal stem cell. Seperti tadi teman-teman ingat di proses tumbuh kembangnya rambut, proses tumbuhnya rambut itu, ada koordinasi antara epidermis dan MSC ini, mesensimal stem cell. Nah, satu hal yang teman-teman mesti tahu, sumbernya MSC ini. Uh, atau bukan sumber apa faktor pengaruhnya nah, itu tuh ada dari adiposnya ada dari sum uh, -sum tulang belakang ya kan itu itu pengaruh itu mempengaruhi nah ini yang bilang uh, jurnal juga loh MDPI ya MSC itu yaitu tadi aku bilang mesenchymal stem cell jadi dari pengaruh ini fungsinya fungsinya itu bisa nanti sebagai regenerasi seperti kita tahu nah kenapa rambut itu bisa tumbuh ya kan itu karena memang ada fungsi regenerasi dari MSC-nya ya regenerasi untuk e, karena dia berusaha untuk antiinflamasi ya kan kemudian e, respon imun ya kan dan seterusnya Kemudian selain regenerasi dia juga dia juga melakukan fungsi rejuvenasi. Ya. Jadi kebayang tuh kulit kita kan sering dapat eh, apa ini? Eh serangan ya, sering dapat serangan, apakah itu luka, entah ini eh, apa? Eh, sinar matahari UV segala macam. Nah, ini kalau enggak eh men apa memicu ke koordinasi antara epidermis epidermis itu kan sel kulit terluar kita ya jadi memicu sel epidermis kita untuk mulai melakukan koordinasi ke lapisan dermis di bawahnya ini nah, MSC nya itu untuk mulai proses regenerasi dan rejuvenasi nah tapi harus dibedakan dengan cancer nah, jadi Sel-sel ini kan sering membelah ya kan, sering sering regenerasi terus-menerus. Demikian juga dengan sel-sel yang lain. Ini enggak sama ya kan karakteristiknya energinya dengan sel kanker atau tumor yang juga sama-sama melakukan pembelahan terus-menerus ya kan proliferasinya tinggi ya. Jadi nanti ada yang kalau lumas itu berarti kan sama kayak sel kanker enggak beda ya. Tuh gambarnya ada jadi teman-teman bisa paham, ya ini e, perbedaannya antara e, sel dengan prolif proliferasi tinggi, pembelahan terus menerus secara cepat, energinya seperti apa dengan energi sel yang membelah tinggi juga seperti di sel kanker. Perbedaannya di situ teman-teman. Tuh, ya. Jadi e, gulanya itu tidak efisien penggunanya. Sama-sama pakai glukosa, sama-sama pakai glukosa, ya. Tapi yang di sel kanker itu tidak efisien, tidak efisien. Kalau di yang proliferasi tinggi itu efisien, ya. Penggunanya efisien, tidak tidak semata-mata. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi, nih perbedaannya. Yang satu, ya kan, dengan O2, ya kan, tapi yang cancer ini dengan O2 tapi ya kan nih teman-teman bisa lihat hasilnya lebih banyak ke bawah bukan masuk ke atas bukan yang dibakar di mitokondria sedangkan kalau yang di yang efisien ya itu lebih banyak yang ke ini yang dibakar di mitokondria jadi perbedaannya itu itu lain kali pembahasannya lebih detail aku tidak mau terlalu pusing tapi poinnya adalah Energi yang dipakai sel-sel dengan pembelahan terus-menerus regenerasi seperti sel rambut dan sel kulit dan juga sel-sel yang lain itu, itu butuh glukosa. Cuman, cuman beda dengan sel kanker atau tumor. Itu, yang satu efisien, yang satu tidak efisien. Dan kita tahu yang tidak efisien itu adalah kanker atau tumor. Nah, ini ada satu lagi masih menjawab pertanyaannya tadi. Maka apa bisa terjadi kerontokan? Nih, satu kata kunci hiperglikemia. Nah, ini ada satu jurnal bagus juga ini. Baru fresh 2021 ya. Pengaruh dari hiperglikemia, hiperglikemia itu berarti glukosa yang selalu tinggi di darah. Ya, kondisi gula darah tinggi. Diabetes sudah pasti, belum diabet tapi kalau masih konsumsi karbohidrat ya itu udah pasti. Ya. Walaupun dia ya sempat normal, tapi sempat terjadi hiperglikemia, sering terjadi. Ya, itu ternyata mempengaruhi ini ya namanya, senesen. Senesen itu penuaan. Apa yang terjadi penuaannya? Di mana terjadi? Oh, di MSC ternyata. Di mesenchymal stem cell-nya. Lah, kalau mesensimal stem cell-nya mengalami penuaan, kira-kira proses regenerasinya bisa lebih optimal, bisa tetap optimal, atau malah menurun, teman-teman. Nah, enak ya, kalau bahas fisiologi itu seneng aku. Jadi, kalau udah nyimak video ini, tidak akan bakal galau, ya. Nah, aku simpulkan aja, aku ambil konklusinya, kesimpulan dari jurnal ini, ya, teman-teman bisa cek ini, yang aku stabilo, ya. Beberapa studi menunjukkan bahwa ya, itu teman-teman bisa lihat yang aku highlight. Hiperglikemia ya, mem membuat ya, may me induce MSC itu mesensimal tadi yang asalnya tumbuh munculnya batang rambut itu, hiperglikemia ya bisa menyebabkan penuaan dari MSC. Dan tidak cuma itu loh menurunkan fungsi penting dari MSC. Loh, berarti fungsi MSC yang penting seperti regenerasi dan rejuvenasi itu jadi terhenti, jadi berkurang banyak, diminis. Diminis itu arti katanya lebih lebih dalam, makin menghilangkan ibaratnya. Diminis itu makin hilang, ya. Jadi dan disimpulkan secara luar biasa malah nah, malah membatasi efisiensi terapeutiknya. Nah, jadi teman-teman ingat tadi fungsi MSC ya, kan tadi regenerasi dan rejuvenasi ini di, di apa? Di afirmasi sama jurnal ini fresh loh, 2021 ya masih sangat sangat fresh. Jadi kondisi hiperglikemia ya, nah ini juga dari Jurnal yang berbeda, NCBI, ya. Nah, dari normal MSC malah terjadi eh, karena kondisi hiperglikemianya maka terjadi penuaan di MSC-nya. Dari penuaan, proses eh, siklus selnya menjadi terhambat. Kemudian proliferasinya turun, ya. Kalaupun terjadi diferensiasi, malah terjadi mutasi, alternation, alter hatler nation. Nah, itu itu perubahan. Jadi nah, salah satunya mungkin ya uh, pigmennya jadi berubah. Nah, itu mesti ini. Kemudian fenotipe jenis selnya juga berubah. Migrasinya juga menurun. Jadi antara epidermis itu jadi eh, antara epidermis dan dermis itu saling itu kan jaringan ikat ya, connective tissue. Jadi sel-selnya itu eh, ada jenis-jenis contohnya sel imun itu bisa bisa apa itu berpindah-pindah. Jadi kadang dia bisa ke epidermis, kadang dia bisa di dermis, kadang masuk di darah. Nah, migrasinya itu jadi menurun kalau senesennya ini jadi eh, mengalami penuaan maksudnya. Kalau MSC-nya mengalami penuaan. Nah, kemudian ya itu semua deh. Teman-teman bisa baca sendiri jurnalnya. Jadi sekarang teman-teman paham ya kenapa bisa terjadi kerontokan ya, salah satu faktornya ini hiperglikemia ya nah, ini dari jurnal yang berbeda juga eh masih sama masih sama dan ini gambarnya masih dari jurnal itu tadi nah bagaimana membuat fungsi sel MSC-nya kembali optimal itu pertanyaannya jadi sudah tahu kenapa bisa terjadi kerontokan ya kenal dengan MSC ternyata yang menyebabkan MSC-nya mengalami penurunan menurut jurnal adalah hiperglikemia. Ya, otomatis untuk kembali optimal ya harus reversing, harus membalikkan kondisi hiperglikeminya, kontrol dan membalikkan. Reversing itu balik kanan ya. Balik kanan, jangan jangan diterusin terus-terusan walaupun kamu belum diabet. Ya kan? Nah, jadi di jurnal ini Uh, pada saat kita bisa merejuvenasi MSC kita yang sudah menua kembali normal, nah otomatis uh, kita akan mendapatkan fungsi optimalnya kembali. Nah di jurnal ini banyak banyak larinya ke obat-obatan, ya kan? Metformin, ya kan? Ini aku ngomongin jurnal ya, aku nggak bilang obat itu jelek loh, tapi kita tahu tujuan obat ini sebenarnya untuk memastikan MSC yang menua tadi bisa kembali normal ya kan karena pertanyaannya kan itu bagaimana membuat normal tapi kita tahu di KF seperti apa selama masih sumber glikemianya itu dipertahankan atau tidak dikoreksi ya ini kayak aduk kuat aja jadinya antara obat-obat yang dikonsumsi mengontrol kondisi hiperglikemi ya kan tapi nggak diberesin langsung di akarnya. Ya kalau aku bilang ya langsung aja, harusnya harus di cut di itunya. Makanya kalau bicara hiperglikemia menjadi normal, dari hyper menjadi normal atau normal, ya, ya langsung di sumbernya dong, exonya, exonya kita cut langsung. Penyebab penyebab glikemi glikemik di tubuh kita jadi sering meningkat, ya pastikan eksonya itu rendah rendah karbo maksudnya ya bukan rendah rendah asupan bukan loh rendah karbo jangan nanti salah ya videoku yang sebelumnya tentang ketosis nah, masih ingat ya perbedaan ketosis di berbagai pola makan ya selain selain dari exo jangan cuma berhenti di sini ya ingat gula darah kan ini patokannya kan gula darah kan jadi kita melihat normo ini normoglikemik ini kan melihatnya dari gula darah. Ya, gula darah itu tidak hanya dari makanan, tapi teman-teman juga harus lihat pabrik kita bagaimana. Ya, pabrik kita bagaimana kerjanya? Kerjanya berat, kerja rodi apa enggak? Maksudnya sering sering kerja rodi enggak? Sering kerja lembur enggak? Kalau sering kerja lembur ya glikeminya juga naik, glukosanya juga juga naik glukosanya banyak berlimpah hasil dari produksi di liver. Ya, makanya kita harus balance di sini. Ya, harus balance. Ya, karena kalau nggak balance, ya kita akan muter-muter terus makanan terus mesti makan apa mesti minum apa tapi lupa lupa di faktor ininya di faktor endonya yang kita beresin apa yang menyebabkan liver kita menjadi berlebihan memproduksi glukosa? Karena satu kondisi, nah, simak videoku yang maladaptasi pasti paham ya. Jadi, teman-teman mesti paham mengapa lima pilar itu penting, karena kita bicara antara keseimbangan antara exo dan juga endonya ya. Nah, aku tutup dengan satu quote dari Hippocrates, Hippocrates ya penyakit itu tidak datang kepada kita langsung ujuk-ujuk out of the blue maksudnya tahu-tahu muncul ya tapi mereka itu terbangun dari ini keren ini kata-katanya small daily sins ya jadi dari apa ini dosa-dosa kecil ya kan dosa-dosa kecil yang yang dibiarkan yang Uh, yang melawan alamianya, alaminya kita. Ya kan? Nah, ketika dosa-dosa kecil ini terakumulasi, cukup terakumulasi. Nah, baru tuh penyakit itu tahu-tahu juder. Gitu. Kalau yang sering cek hasil lab sih, ya pasti tahu. Wah, ini kok mulai sering naik ya gula darahku. Tahu-tahu HbA1c-nya mulai naik. Ini kalau bicara hiperglikemi ya. Nah, jadi teman-teman harusnya sudah mulai paham gitu jadi moga-moga quote dari Hipokrates ini bisa apa bisa membuat teman-teman lebih paham oh iya tumbuh kembang rambut atau kerontokan yang terjadi teman-teman harus paham dulu tumbuhnya seperti apa oh ternyata ada ada sel yang namanya MSC dan dia butuh koordinasi dengan dengan apa ini epidermis ya apapun faktor pemicunya nah teman-teman juga mulai harus paham bahwa ternyata yang kondisi hiperglikemi juga ikut mempengaruhi penuaan dari MSC tadi jadi kalau misalnya teman-teman sering mengalami kondisi hiperglikemi walaupun walaupun lo ya walaupun walaupun belum belum sampai ke diabetes tapi kalau sudah mulai merangka naik tuh HbA1c, gula darah juga mulai tahu-tahu merangkak naik dari kondisi normalnya. Nah, itu teman-teman udah mulai aware, udah harus mulai waspada. Ya, kalau kalau nggak waspada, nah itu tadi seperti yang tadi Hippocrates bilang, ya. Ya tinggal tunggu aja terakumulasi itu dosa-dosa kecilnya. Nah, tahu-tahu nanti jeder. Loh, rambutku kok rontok. Nah, kalau rambut rontoknya setelah ber-KF bagaimana? Nah, kan itu sel-sel yang kan mengalami perkumbuhan terus-menerus, ya kan? Berarti sel-sel yang lagi rontok itu bisa jadi, bisa jadi sel-sel yang sebelumnya sudah tidak efisien. Nah, tapi kalau baru terjadinya akhir-akhir ini, nah coba cek. Apakah ada apakah ada kondisi hiperglikemia yang disebabkan dari produksi glukosa berlebih di liver. Sehingga kondisi hiperglikemia tadi menyebabkan penuaan MSC. Kalau MSC-nya menua ya otomatis setumbuh tumbuh kembang rambutnya juga jadi terhenti dan akhirnya pada saat waktunya turnover, waktunya diganti ya rontok. Nah, itu teman-teman yang mesti paham ya. Jadi kurang lebih begitu kronologinya. Moga-moga video ini bisa menjawab kegalauan teman-teman ya. Simple kok. Jangan stres. Tetap jaga ketosis ya kan. Jangan stres itu lebih ba banyak cakupannya termasuk yang video kemaladaptasi terus disimak ya teman-teman. Supaya teman-teman tidak mengalami yang namanya maladaptasi. Oke, okay? sampai jumpa dan dadah.